بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'd ba Ikhwata iman Rahimani Wa rahimakumullah Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala Rahman rahim Atas segala limpahan nikmat Yang Allah berikan kepada kita Yang memuliakan kita Dengan nikmat Islam dan iman Alhamdulillah Yang memberikan kesempatan Kepada kita waktu Untuk beribadah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan yang menjadikan bagi kita waktu sebagai kesempatan kita untuk bertakarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita Alhamdulillah di pada saat ini berada di hari-hari terakhir di bulan Zulqa'dah sebelum menjelang datangnya hari-hari yang terbaik yang pernah ada selama sepanjang tahun yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah hendaklah setiap kita yang mencintai kebaikan untuk dirinya mencari berupaya untuk mencari tahu kebaikan-kebaikan apa saja yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hamba yang beriman di sepuluh hari yang utama ini. Dan ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah sampai-sampai para ulama ketika menjelaskan tentang keutamaan sepuluh hari pertama bulan zulhijjah Ini lebih afdal, lebih utama ketimbang sepuluh hari terakhir di bulan ramadan kecuali malamnya. Kecuali malamnya karena sepuluh hari terakhir ramadan di malamnya ada Lailatul Qadar. Namun di siang harinya Allah Subhanahu wa taala sampai bersumpah walayalin ashar dan demi 10 malam. Pendapat yang kuat kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena semua ibadah besar berkumpul pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Mulai dari salat, puasa, zakat, haji, kurban, hanya ada di 10 hari pertama bulan Zulhijjah dan tidak terjadi pada hari-hari yang lainnya. Dan ini adalah keutamaan yang sangat besar. Dan antum harus mencari, mencoba berusaha untuk mencari. Dan alhamdulillah sekarang dimudahkan. Antum tinggal browsing dari Google, ya mencari apa saja keutamaan dari 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jangan sampai hari-hari ini lewat begitu saja dan tidak mengambil kesempatan untuk mendapatkan peluang-peluang besar di hari-hari itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ma min ayyamin al-amalus salihu wa habbu ila Allah taala min hadhihi al ashr tidak ada hari-hari yang amal saleh itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik melebihi 10 hari pertama bulan Zulhijjah sampai para sahabat bertanya walal jihad ya Rasulullah bagaimana dengan jihad Nabi SAW menjawab walal jihad illa rajulun kharaja nafsihi wa malihi wa lam yarja' kecuali seseorang kata Nabi SAW yang keluar dari rumahnya dengan membawa harta dan nyawanya dan semuanya dikorbankan di jalan Allah tidak ada yang tersisa sama sekali jadi ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah seringkali 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini diremehkan Kenapa diremehkan? Karena sedikit sekali para da'i, para ustaz, para ulama yang mengingatkan akan keutamaan dari 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Bahkan para sahabat seperti beberapa asar di Abu Hurairah, dari Ibn Umar dan yang lainnya, mereka di 10 hari pertama ini sudah memulai takbir. Mereka sudah memulai takbir yang disebut dengan takbir mutlak, takbir yang bersifat umum. Nanti takbir khususnya itu yaitu pada hari pada malam pada sore hari atau ya naam sore hari di hari Arafah itu mulainya sampai berakhirnya ayam mutasyrik sampai berakhirnya hari hari tasyrik tanggal 13 Dhul Hijjah. Namun sebelum itu sejak tanggal 1 disunahkan kita untuk memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil dan para sahabat radhiyallahu anhum pun memberikan motivasi bahkan mereka ketika di pasar dan yang lain sebagainya mereka bertakbir memuji Allah Subhanahu wa taala di 10 hari pertama bulan Zulhijjah karena ini hari-hari terbesar bahkan semua amalan yang dilakukan pada hari-hari itu pahalanya lebih besar daripada jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala lebih besar dari jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala jangan sampai disia-siakan إخوة الإمام رحماني ورحمكم الله من جد كان أبو حسن الكتاب شرح السنة الإمام البربهاري الإمام البربهاري رحمه الله من يتاكا قال المؤلف Raptor、رحمه الله وعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفناه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم waqafa bihadza furqatan wa ta'anan 'alayhim fa huwa muftari'un dalun mudhillun muhditsun fil asl fil penulis rahimahullah mengatakan ketahuilah semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatimu sesungguhnya tidak sempurna islam seorang hamba sampai dia menjadi orang yang muttabi' orang yang mengikuti membenarkan dan menerima mengikuti membenarkan dan menerima dan barang siapa yang beranggapan ada sesuatu tentang Islam yang tidak dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum maka orang itu telah mendustakan para sahabat dan cukuplah hal itu sebagai suatu perpecahan dan celaan terhadap para sahabat maka dialah orang yang berkeinginan untuk membuat hal baru dalam agama orang yang sesat dan menyesatkan dan mengadakan hal baru dalam agama yang dalam Islam yang tidak ada sumbernya Penulis rahimahullah setelah menjelaskan dari penjelasan yang sebelumnya tentang menjelaskan bagaimana kita berislam yang benar, bagaimana kita menyikapi kesalahan seseorang baik para orang berilmu atau terlebih lagi orang awam. Beliau menjelaskan bahwa tidak sempurna Islam seorang hamba sampai dia menjadi seorang muttabi' musaddiq muslim. Muttabi' itu artinya orang yang ittiba'. Ittiba' itu artinya mengikuti. mengikuti. Mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali nas-nas Al-Qur'an atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba, bahwa mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hukumnya wajib. Ya bahkan ketika seseorang dengan enggannya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedangkan dia tahu keengganan itu adalah bagian dari kekufurannya terhadap beliau. Ya seperti ada seorang yang pernah makan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian orang itu makan tangan kiri. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kul makanlah dengan tangan kanan. Orang itu mengatakan la saya tidak bisa dia mengatakan tidak bisa bukan karena tidak bisa tapi karena sombong. Ma mana'ahu illa kibir Riwayat menyebutkan ma mana'ahu illa kibir Maka Nabi SAW bersabda, Lestata'ata. maka kamu tidak akan pernah bisa. Kata Nabi SAW, maka sejak itu orang itu pun lumpuh tangannya. Ya, ketika menentang Rasulullah SAW. Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengutus beliau SAW tujuannya adalah untuk diik diikuti agar kita ittiba mengikuti beliau. Beliau sallallahu adalah uswah dan qudwah dan Allah Subhanahu wa taala uh, telah menjadikan sebagai ittibanya Nabi SAW sebagai standar kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman qul in kuntum Fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mencintai ya Allah, maka ikuti aku. Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fattabi'uni yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Satu-satunya manusia yang wajib kita mengikutinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak perdebatan Dibanyak di kalangan para Bahkan jangankan awam Para ustadz pun berdebat tentang Apakah wajib Mengikuti suatu madhab Apakah wajib mengikuti Suatu madhab rahimani wa rahimakumullah. Kita harus memahami Bahwa tidak ada Satupun manusia Selain Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Yang kita wajib mengikutinya Kecuali hanya beliau sallallahu alaihi wasallam saja satu-satunya manusia yang wajib kita ittiba mengikutinya hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain beliau diikuti karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diikuti karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah kenapa sampai Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah beliau sampai mengatakan haramun liman sami'a maqalati haram bagi mereka yang tahu pendapatku dan kemudian dia mengikuti pendapatku sedangkan dia tidak tahu dalilku. Dia harus tahu dalilnya. Apa yang disampaikan oleh Al Imam Abu Hanifah Imam Malik bin Anas. Pernah ketika beliau sedang mengajar di Masjid Nabawi. Karena beliau imam di Masjid Nabawi. Imam Darul Hijrah. Beliau mengatakan, Kullun min qawlihi wa illa qabr. Beliau mengatakan semua manusia, pendapatnya boleh diambil, boleh ditinggalkan. Kecuali yang ada di kubur ini sambil menuju ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perkataan Imam Malik rahimahullah. Dan juga perkataan Al Imam Syafi'i yang sangat ma'ruf semua mengikut-mengikut mazhab Syafi'i pun menukilkan hal ini para imam-imam mazhab Syafi'i Al Imam Al Baihaqi dan yang lainnya As Subki. Imam Syafi'i mengatakan idza sahhal Hadits, fahuwa madhhabi. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Jika hadis itu sahih, itulah madhabku. Dan Al Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Ar Risalah ratusan perkataan beliau kalau kita kumpulkan yang menjelaskan tentang wajibnya ittiba mengikuti Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam ratusan pendapat bahkan Al Imam Al Muzani ketika mengumpulkan Al Om -um, menulis kitab Al Om -Um, kitab di antara buku yang mengumpulkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i di mukadimahnya beliau menyampaikan bahwa saya kumpulkan perkataan-perkataan Imam Syafi'i dan pendapat-pendapat beliau di sini supaya kalian mengetahui pendapat beliau dan mengikuti dalilnya bukan untuk taklid kepadanya ya ada ittiba ada taklid apa bedanya ittiba dan taklid kalau taklid mengikuti suatu pendapat tapi tidak tahu dalilnya itu taklid cuman mengikuti apa kata fulan Ya, terserah. Si fulan mengatakan begini saya ikut. Dalilnya apa? Wallahu alam, insyaallah si fulan mesti benar. Ya, seperti itu. Pendapat ini adalah taklid. Adapun yang diharuskan bagi kita adalah ittiba'. Boleh kita mengikuti pendapatnya Imam Syafi'i? pendapat Imam Ahmad Ibnu Hambal, pendapatnya Imam Malik bin Anas, pendapatnya Al Imam Abu Hanifah. Karena mereka imam-imamnya kaum muslimin. Tapi bukan berhenti sampai berkata, Qala Syafi'i, Syafi'i berkata, Hambali berkata, Maliki, Imam Malik berkata, lah. tidak berhenti sampai di situ, tapi Imam Syafi'i berpendapat seperti ini karena dalilnya ini. Harus tahu apa rujukan Imam Syafi'i rahimahullah di dalam menyampaikan pendapatnya. Maka dengan demikian kita bukan mengikuti pendapat itu karena syafi'inya, tapi karena dalilnya. Karena apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i rahimahullah ketika Imam Syafi'i menyampaikan qala Allah wa qala Rasul. Dan tidak cukup seseorang dengan mengatakan kan yang penting Imam Syafi'i pasti bawa dalil, nggak mungkin Imam Syafi'i tidak bawa dalil. Memang benar. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah kita mengetahui kekuatan iman bahwa empat imam madhab ini mereka satu sama lainnya adalah sama-sama mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada yang satu di luar Ahlus Sunnah yang lainnya. Sunnah. Semuanya sama, Ahlus Sunnah. Adanya perbedaan di antara mereka, padahal Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, Imam Malik, guru Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, gurunya Imam Ahmad bin Hambal dalam ilmu fiqh. Imam Ahmad, gurunya Imam Syafi'i rahimahullah, rahimahullah al-Jami'i, semoga Allah merahmati semuanya dalam ilmu hadith dalam ilmu hadis. Jadi kita melihat ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah adanya perbedaan pendapat di antara imam-imam ini sudah sebagai cukup bukti bagi kita untuk menunjukkan semangat mereka bukan untuk mengikuti pendapat A atau B atau C tapi mengikuti pendapat yang bersumber dari Nabi SAW. alaihi wasallam. Maka Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Pernah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang ini, wahai imam? Bagaimana pendapat orang terus bertanya pendapat imam Ahmad tentang ini? Pendapat imam Ahmad, kemudian beliau mengatakan, "Jangan pernah kamu mengikuti pendapatku, jangan pernah mengikuti pendapat Syafi'i, jangan mengikuti pendapat Malik, laif, dan yang lainnya. Ikutilah dari mana mereka mengambil ilmu ini, dari mana, dari Al-Quran, dari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam." Itulah kenapa ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Empat madhab ini adalah madhab ahlus sunnah. Karena mereka bukan memiliki semangat untuk berbeda satu dengan yang lainnya. Walaupun hasilnya berbeda. Tapi semangatnya mengikuti Nabi SAW. Ya, contoh. Dalam praktek ibadah. Karena perbedaan madhab ini hanya ada dalam praktek-praktek ibadah. Tidak ada dalam akidah. Akidah empat madhab ini semuanya sama. Tidak ada perbedaan. Satu dengan yang lainnya sama. Saya memiliki sebuah risalah kitab dua jilid cukup besar sampai seribu halaman lebih yang menukil pendapat-pendapat imam-imam madhab dalam semua permasalahan akidah dan semuanya sama. Tidak ada bedanya. Dari Imam Abu Hanifa sampai Imam Ahmad bin Hanbal. jamin. Semoga Allah merahmati mereka semuanya. Nah, tentang masalah ibadah misalnya. Orang yang doa iftitahnya membaca Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'ata baina al-masyriqi al-maghrib misalnya kemudian orang yang membaca doa iftitahnya ini wajah tu wajah fatara wal ard misalnya dua-duanya berbeda beda namun dua-duanya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang satu mengikuti sebuah harta riwayat yang sahih dari Nabi SAW yang diriwayat oleh Imam Al Bukhari, yang satu meriwayatkan juga Imam Bukhari, juga meriwayatkannya, dan Imam Muslim juga meriwayatkannya selama berbeda itu sama-sama mengikuti Rasulullah SAW. Maka dua-duanya benar, seperti dua pendapat yang sangat susah untuk disatukan, dan dua-duanya memiliki sudut pandangnya sendiri di dalam kebenaran, yaitu ketika ruku', apakah turun tangannya dulu atau lututnya lebih dulu. Ini khilaf yang luar biasa di antara para fuqaha tentang hal ini dan puluhan kitab ditulis untuk bab ini saja, puluhan kitab tentang bab ini saja. Ada yang mendukung pendapat yang ini, ada yang mendukung pendapat yang itu. Semangatnya dua pendapat ini sama, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan cenderung untuk menolong dirinya membedakan dirinya dari yang lain atau yang penting hawa nafsu saya adalah seperti ini, bukan tapi semangatnya adalah ittiba mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian musaddiqan jadi membenar ittiba yaitu mengikuti suatu pendapat alim seorang alim tertentu bukan hanya sekedar mengutip perkataan berkata imam ini berkata ulama itu berkata syekh ini berkata itu bukan cuma sekedar segi sampai di situ tapi apa yang menjadi landasan rujukan para ulama tersebut di dalam menyampaikan pendapatnya semangat ini subhanallah ikhwat iman adalah semangat terutama di madhab syafi'i adalah semangat yang paling luar biasa luar biasa imam syafi'i rahimahullah termasuk yang paling luar biasa di dalam mengajarkan kalau mengikut berpendapat harus rujuk kepada nabi jangan ikut saya itu luar biasa buktinya ya bukti yang paling mudah adalah murid-murid imam syafi'i di antaranya al-imam al-muzani al-imam al-ruyani dan banyak lagi al-rabi bin sulaiman murid-murid Imam Syafi'i banyak menyelisihi pendapat gurunya. Banyak menyelisihi pendapat gurunya. Padahal murid langsung. Kita tidak bicara murid yang istilahnya sama-sama satu madhab seperti Ibnu Hajar atau An-Nawawi. Lah, murid-murid langsungnya Imam Syafi'i banyak berbeda pendapat dengan gurunya sendiri Imam Syafi'i. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Imam Syafi'i kepada murid-muridnya bukan kalian ikut pendapat saya yang begini ya. Tapi yang diajarkan oleh Imam Syafi'i adalah bagaimana mereka memahami ayat Quran. Bagaimana mereka memahami hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dengan ilmu yang diajar oleh Imam Syafi'i yang disebut dengan ilmu usul fiqh. Ilmunya adalah ilmu usul fiqh. Bagaimana dasar-dasar kita memahami suatu permasalahan ya, memahami suatu permasalahan dari sumber-sumber dalilnya, dari Quran maupun sunnah. Mana pendalilan yang benar dan mana pendalilan yang salah? yang pertama meletakkan ilmu ini Imam Syafi'i rahimahullah dengan kita beliau ar-risalah. Ini yang diajar oleh Imam Syafi'i. Namun sayangnya semangat ini semakin kemari, semakin ke semakin ke berakhir zaman ini semakin hilang. Kita mau mikir kalau urusan dunia, tapi tidak untuk urusan agama. Kalau urusan dunia kita mau belajar walaupun ilmu yang sangat repot dan rumit untuk dipelajari. Ilmu tentang internet, tentang ma, uh, tentang misalnya digital marketing dan yang dengan ribet dengan banyak cabang ilmu yang harus dipelajarinya. Kita pelajari itu semuanya. Tapi tidak untuk urusan agama. Bahkan tentang urusan agama ini jauh lebih penting. Lebih mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat kita. Dunia kita selamat, akhirat kita selamat kalau kita paham ilmu agama dalam banyak urusan. Banyak di antara kita misalnya dalam ilmu fikih muamalah. Kita tidak walaupun kita tiap hari mencari nafkah, bekerja, berdagang, berbisnis, tapi kita tidak mempelajari tentang mana muamalah yang halal dan yang haram. Apa itu riba dan macam-macamnya? Apa itu kezaliman? Apa itu gharar? Apa itu maisir? Dan jenis-jenisnya dalam transaksi muamalah kontemporer yang banyak sekali sekarang ini. Banyak kita nggak pahami itu sehingga kemudian kita dengan gampangnya terus ditipu kalau misalnya ada orang dagang misalnya jual e, dinar misalnya di brand produknya dengan brand dinar dinar emas ini sesuai dengan syariat Islam ini benar ini begitu dan lain sebagainya dijual secara online dan banyak orang kemudian berebut untuk investasi di sana boleh atau tidak boleh atau tidak ada bisa jawab Gak boleh, haram. Kenapa haramnya? Dijual secara online. Iya, karena emas ini komoditi riba. Tidak boleh ditransaksikan secara online. Gak boleh ngutang. Harus ya dan biadin, mathlan, bimithlin, serah terimanya tunai. Tidak bisa kita terima uangnya sekarang nanti barangnya insya Allah besok ya ntar sore gak boleh. Harus ada pada saat itu. Ini komoditi riba. Yang tidak boleh diserah terimakan kecuali dengan tunai. Nah kemudian Tiba-tiba ba banyak berita orang tertipu ribuan karena investasi syariah. quwata illa billah. Ini penipu atas nama syariah tapi dilebeli syariah bukan syariah. Kalau kita paham syariah haram transaksi emas, perak kecuali dengan cara tunai. Tidak tidak ada istilahnya beli online untuk emas dan perak. Ini haram hukumnya karena itu bagian dari riba. Ya riba nasiah namanya istilahnya riba nasiah. Contoh sekedar contoh saja Pemahaman sedikit tentang hal ini Menyelamatkan kita dari beragam label Tipuan atas nama syariah dan yang lain sebagainya Gharar Gharar ini contohnya Contoh Allah gharar adalah Jual beli bahasa gampangnya Jual kucing dalam karung Gampangnya begitu ya Ketika orang jual beli kucing dalam karung Ada suara meongnya Tapi benar kucing atau radio mau rusak Ya kita nggak tahu apa hukumnya jual beli kucing? Haram juga. Ya, karena kucing termasuk binatang yang haram untuk ditransaksi jual belikan. Nah, menjual sesuatu yang tidak jelas. Yang dijual apa? Jual mimpi. Kalau Anda bayar ini, Anda punya potensi penghasilan nanti bulan pertama sekian miliar, bulan kedua sekian miliar. Pada derajat sekian Anda nggak perlu bekerja, tiap bulan dapat pasif ini kan sekian miliar. Ada begitu dengan dilebeli lagi syariah. Wah, dengan gampangnya ketipu. Ini syariahnya dari mana yang dijual mimpi? Bukan jual produk, bukan jual barang, bukan jual jasa, jual mimpi. Kita diiming-imingin begini dan begitu, akhirnya kita investasi, kita bayar, kita ini dan itu dan sebagainya. Akhirnya kemudian ditipu ribuan orang jamaah triliunan rupiah atas nama syariah. Syariah lagi yang disalahkan. Padahal yang disalahkan pelaku-pelakunya dan orang-orang yang masuk ke dalam hal ini namun tidak paham syariah. Allahul musta'an wala hawla wala quwata illa billah. Nah ikhwatal iman. Di dalam mengikuti kita harus tahu dalilnya. Harus tahu ilmunya. Ketika urusan dunia kita mau repot, kenapa urusan agama kita tidak mau seperti itu? Dan membenarkan musaddiq, musaddiqan musallima. Membenarkan. Arti membenarkan itu tidak ada keraguan terhadap apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan pasrah muslim ini dari kata muslim yang artinya tunduk pasrah mengikuti apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya jika seseorang menerima kebenaran Al-Qur'an atau sunnah Nabi SAW, jika masuk akal dan jika tidak masuk akal tidak menerimanya, maka dia bukanlah seorang yang membenarkan. Membenarkan kata musaddiq itu seperti kata as-siddiq atau as-siddiq. Ya, kenapa Abu Bakar dikatakan as-siddiq? Karena beliau membenarkan Rasulullah SAW. Kenapa? Waktu? Mi'raj. Isra dan mi'raj. Di zaman itu. Di zaman itu Nabi SAW dalam waktu semalam melakukan perjalanan dari Makkah ke Al-Aqsa. Dan kemudian naik ke Sidratul Muntaha dan kemudian balik ke bumi dan itu disampaikan dan Abu Bakar radhiyallahu mengatakan jika itu benar perkataan Rasulullah SAW, maka itu adalah hak dan benar bukankah aku beriman yang lebih hebat dari itu tiap hari siang dan malam Allah turunkan wahyu dari tujuh langitnya kepada beliau dan saya membenarkannya ini kata Abu Bakar radhiyallahu maka beliau disebut dengan as-siddiq nah kalau kita selalu segala sesuatunya dirasionalisasikan kalau rasional diterima kalau tidak rasional kemudian tidak diterima masuk akal dulu. Kalau nggak masuk akal saya tidak bisa terima. Ya, contohnya Mi'raj. Kalau Mi'raj, ada yang sampai nanya, Nabi SAW nggak pakai baju astronot kan waktu waktu itu? Ya, bagaimana bisa naik? Bagaimana bisa nafas? Bagaimana begini begitu dan sebagainya? Akhirnya dia menolak. Ya, sampai ada kiai, kiai terkenal, sangat terkenal di negeri ini, sampai mengatakan tidak wajib beriman dengan Mi'rajnya Rasulullah SAW tidak wajib beriman Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat An-Najm. Di dalam surat An-Najm Allah sebutkan tentang Mi'raj dan dia katakan tidak wajib diimani. Subhanallah. Karena untuk mendulungkan, mendahulukan akalnya daripada wahyu. Ikhwatal iman, yang seperti ini bukanlah orang yang musaddiq, bukanlah orang yang siddiq. Sedangkan martabat as-siddiq, martabat yang mulia setelah martabat kenabian. Kita harus paham bahwa Quran itu hak. Quran itu benar. Rasulullah SAW itu hak, itu benar. Nabi SAW tidak mungkin menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya. Wama yantiqu anil hawa. In huwa illa wahyu yuha. Apa yang boleh sampaikan bukanlah dari hawa nafsunya. Hanya wah, hanya wahyu yang diwahyukan kepada Allah. Maka mustahil Nabi SAW menyampaikan sesuatu yang di luar kebenaran. Itu mustahil. Kalau sampai bertentangan dengan akal kita, yang kita salahkan adalah akal kita bukan wahyunya, bukan sabdanya. Karena ada di kalangan mufassirin, Anda sampaikan, mufassirin bahkan ahli tafsir, menulis tafsir, mereka merasionalisasikan semua yang ada di dalam Al-Quran. Sampai kitab tafsir, saya tidak tahu apakah sudah diterjemahkan bahasa Indonesia atau tidak, tapi ini sudah cukup lama. Ya, Jadi misalnya, termihim melempari mereka dengan batu dari api neraka tentang apa? Ashabul fil tentang Ashabul fil maka dirasionalisasikan oleh si penulis ini para ula, sebagian ulama rasionalisme ini bahwa yang dilemparkan ini wabah penyakit ya mereka merasionalisasikan bahwa ini wabah penyakit tongkatnya Nabi Musa maksudnya adalah begini menghidupkan yang mati maksudnya adalah begini semua dirasionalisasikan kalau rasional maka diterima kalau enggak oh mustahil mustahil ya ini adalah Mu'tazilah. Ini anak cucunya Mu'tazilah. Yang kalau logis diterima, kalau tidak logis ditolak. Dan itu bukanlah iman. Iman itu tasdik, membenarkan. Membenarkan dan tunduk kepada kebenaran tersebut. Ya, kalau sudah jelas firman Allah itu datangnya dari Allah dan pasti benarnya, maka apa apa alasan kita untuk menolaknya? Kalau sudah jelas Nabi Muhammad SAW utusan Allah, apa alasan kita untuk menolaknya? Maka ada sebagian kaum muslimin kemudian mempertanyakan benar tidak adanya azab dan nikmat kubur misalnya. Ada di antara kaum muslimin yang mempertanyakan benar tidak akan adanya berita-berita tentang dajjal. Tentang Isa al-Masih alaihissalam yang akan turun lagi nanti ke muka bumi. Padahal hadis-hadisnya sahih dalam sahih Bukhari, sahih muslim dan yang lainnya. Ya, Kalau setiap apa yang beliau s.a.w. sabdakan kita benarkan kalau hanya sekedar ketika masuk akal maka kita bukan mengimani kenabian Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita percaya dengan teori-teori ilmuwan barat. Ya, ketika kita percaya tentang relativitas Einstein misalnya, ketika kita mempercayai teori gravitasinya Newton misalnya, sama seperti itu. Ya, Ketika kita mempercayai teori karena logis, ya ada ini, ada, ada rumusnya, ada pembuktiannya, baru kita percaya. Apa bedanya kita tempatkan Nabi SAW seperti kita percaya kepada Archimedes, Einstein, dan yang semisalnya. Nabi SAW bukanlah seorang ilmuwan, tapi Nabi yang diutus, yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ikhwat iman kata penulis Al Allah, maka barang siapa mengatakan bahwa ada bagian tentang urusan Islam yang tidak dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, maka dia telah mendustakan para sahabat. Karena kita harus menyadari ikhwatan iman. Bahwa Islam ini tidak tiba-tiba lompat dari Nabi SAW kemudian sampai ke kita. Ada penyampainya. Siapa penyampainya? Para sahabat. radhiyallahu anhum. Muhajirin wal ansar. Dan mereka tidak mungkin menyembunyikan sesuatu pun yang mereka terima dari Nabi SAW. Bahkan ada para sahabat. Di antaranya misalnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu beliau pernah disampaikan oleh Nabi SAW barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun maka dia pasti masuk surga ketika itu Ibnu Mas'ud bertanya ya Rasulullah boleh tidak saya beritahukan kabar gembira ini kepada yang lain Nabi SAW bersabda lah jangan kamu sampaikan nanti manusia akan mengentengkan menggampangkan amal Barang siapa yang meninggal dunia tidak berbuat syirik pasti masuk surga. Maka orang akan meremehkan, menggampangkan hal ini. Maka Nabi berpesan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu "Jangan kamu sampaikan." Namun apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu di akhir hayatnya menyampaikan hadis ini karena takut dosa menyembunyikan ilmu. Takut dosa menyampaikan sesuatu yang sampai kepada Nabi kepada Dari Nabi saw kepada beliau dan beliau tidak sampaikan. Maka sebelum hayatnya beliau sebelum wafatnya beliau beliau sampaikan hadis ini tuman karena takut dosa. Ini para sahabat. Jadi jangan sampai misalnya kemudian ada orang di zaman ini menyampaikan tentang suatu hal tentang agama. Ini ajaran Islam. Ini benar. Ini ada dalil Qurannya ada hadisnya. Tapi sahabat nggak paham. Mustahil. Ya, bagaimana para sahabat nggak tahu? Para sahabat radhiyallahu anhum tidak paham. Ya, dan Anda lebih paham daripada Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, Utsman, Ali ini mustahil, ini mustahil. Nah, iman rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat radhiyallahu anhum menyaksikan turunnya wahyu. Para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui bagaimana apa sebab turunnya suatu ayat. Para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui bagaimana Nabi SAW mempraktekkan wahyu yang turun kepada beliau ketika diperintahkan aqimus shalah wa atuz zakat tegakkan salat bayar zakat para sahabat radhiyallahu anhu mengetahui bagaimana praktek salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi SAW mengajarkan untuk membayar zakat oleh karena itulah ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah di antara pembahasan yang mendalam yang disampaikan oleh para ulama usul fiqh adalah menjelaskan apakah pendapat para sahabat itu hujah atau tidak. Khilaf yang luar biasa. Namun dari dalil-dalil yang ada, ya dari pendapat para ulama sendiri di dalam kitab-kitab fikihnya, semua madhab seringkali menyebutkan inilah pendapat Abu Bakar as siddiq ini pendapat Umar, ini pendapat Uthman, ini pendapat Abu Hurairah. Ini menunjukkan bahwa pendapat para sahabat adalah hujah. Artinya ketika sampai pendapat mereka, maka itulah pendapat yang benar yang harus diikuti. Walaupun ada ketentuan syaratnya. Syaratnya apa misalnya? Yang pertama, tidak menyedisihi nas Quran maupun sunnah. Ya, kalau bertentangan dengan dalil, maka harus ditinggalkan. Seperti ada sebagian sahabat. Saya lupa ibnu Umar radhiyallahu anhu kalau tidak salah. Ia mengatakan bahwa orang junub tidak bisa tayamum Ya, padahal ini bertentangan dengan hadith Uh, Ammar bin Yasir radhiyallahu an ketika beliau junub beliau tayamum hadits Amr al As juga demikian ketika junub beliau tayan tayamum ini menunjukkan bahwa orang junub boleh tayamum nah pendapat sahabat kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah yang didahulukan yang mana Quran dan Sunnahnya apalagi yang bukan sahabat apalagi jika Syafi'i Malik Ahmad dan yang lainnya Allah alam silahkan azan saya lanjutkan masih saya lanjutkan وعلي إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلي محمد كما باركت على إبراهيم وعلي إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه محمد الوسيلة الفضيلة وابعثوا المقام المحمود الذي وعدته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله Di antara ayat Al-Quran yang memuji para sahabat. Yaitu firman Allah di surat At-Tawbah ayat surat At-Taubah ayat 100. Allah berfirman, "Was-sabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan 'anhum 'an." Dan mereka yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan apa selanjutnya? Walladzina ittaba'uuhum bi dan mereka yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Ini menunjukkan pujian kepada muhajirin dan ansar dan pujian bagi mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Ya, pujian terhadap <tuh> dan orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar dengan cara yang baik. radhiyallahu <tuh> <tuh> anhum Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa pendapat para sahabat, muhajirin dan ansar adalah dalil dan hujjah. Namun tadi ada syarat pertama yang Anda sebutkan yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran maupun Sunnah. Kalau ada pendapat seperti tadi yang saya sebutkan adalah pendapatnya Umar bin al Khattab yang mengatakan bahwa kalau orang tayam kalau orang junub tidak boleh tayamum. Tapi ini pendapat yang doif yang lemah karena bertentangan dengan hadis uh, Amr bin Yasir radhiyallahu dan hadis Amr bin Al As radhiyallahu Kemudian yang kedua tidak ada pendapat sahabat yang lain yang menyelisihinya. Jadi kalau ada pendapat sahabat tapi ada pendapat sahabat lain yang berbeda. Maka yang diikuti yang mana? Yang lebih mengikuti dalil, yang lebih sesuai dengan dalil. Contohnya, Ibnu Umar radhiyallahu beliau berpendapat kalau bulan Sya'ban itu di malam 29 menjelang Ramadan, ternyata langitnya gelap, tidak kelihatan hilal. Maka beliau berijtihad besoknya adalah puasa, mengasumsikan itu sebagai tanggal 1 Ramadan puasa ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Namun ini bertentangan dengan sabda Nabi SAW. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'bana thalathin. Ketika awan menutupi kalian dan kalian tidak melihat hilal, maka sempurnakanlah hitungan bulan sya'ban dengan 30 hari. Itu sabda Nabi SAW. Nah ini menunjukkan mana yang diikuti Ibnu Umar atau Rasulullah SAW. Rasulullah s.a.w. Alaihi Ya, tidak boleh kita puasa pada hari yang syak, hari yang apakah itu hari Ramadan atau bukan. Malah Nabi s.a.w. mengajarkan sempurnakan Syaban dengan 30 hari, walaupun Ibnu Umar yang berpendapat. Nah, ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita, selama tidak ada dua pengecualian ini menyelisihi Quran maupun Sunnah atau pendapat sahabat yang bertentangan satu dengan yang lainnya maka kita memilih yang mengikuti dalil maka pendapat sahabat adalah hujjah kalau misalnya ada ijtihad ulama-ulama berijtihad sesudah para sahabat berbeda dengan ijtihadnya para sahabat dan ijtihad sahabat ini tidak ada yang berbeda satu dengan yang lain tidak ada yang menyelisihinya maka ijtihad ini lebih benar ketimbang yang lainnya. Contoh. Sering pertanyaan terkait dengan wanita yang hamil dan menyusui. Ketika di bulan Ramadan. Tidak puasa. Apa yang harus dilakukan ketika dia di luar puasa? Apakah dia itu bayar fidyah? Kodok puasa? Ya. Dengan bayar fidyah atau apa yang harus dia lakukan? Ini khilaf di antara ulama luar biasa. Empat madhab empat madhab mengatakan dia harus kodok harus kodok puasanya ketika selesai dari hamil dan menyusuinya. Dan ini ada dua pendapat sahabat Ibnu Umar dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu dengan riwayat-riwayat yang banyak dan sahih menyebutkan bahwa wanita hamil dan menyusui cukup dengan membayar fidyah dan tidak perlu kodok puasa. Cukup bayar fidyah, tidak perlu kodok puasa. Dan subhanallah ikhwata iman tidak ada sahabat lain yang menyelisihi dua pendapat ini. Wallahu a'lamu bissar. Pendapat sahabat ini ditambah tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya lebih benar pendapatnya ketimbang pendapat mazhab-mazhab yang lain. Kenapa? Karena mereka para sahabat murid-murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka belajar agama ini dari Nabi Shallallahu Alaihi langsung. Ditambah lagi tidak ada sahabat lain yang menyelisihinya. Mengikuti ijtihad mereka lebih benar, lebih selamat, lebih aman ketimbang yang sesudahnya. Dan ikhwat iman rahimani wa rahimakumullah. Terakhir, bahwa seringkali kita salah di dalam memahami sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Bahwa seringkali ketika ada orang mengatakan ini tidak ada di zaman Nabi, kemudian ada yang sebagian gampang mengatakan kalau oh, itu bid'ah dan bid'ah itu sesat. Atau yang kedua, misalnya dengan gampang-gampangnya setiap hal baru yang tidak ada di zaman Nabi dianggap benar dan itu dihasanahkan, dianggap sesuatu yang baik. Kita harus paham. Yang pertama, sesuatu yang tidak ada di zaman Nabi SAW dalam urusan akidah dan ibadah. Maka tidak ada di zaman Nabi, diada-adakan di zaman sesudah Nabi, maka itu adalah bid'ah dan sesat. Pasti sesat, tidak mungkin tidak. Ya, urusan ibadah dan akidah. Ada yang kedua yang disebut dengan masalih mursalah. Masalah mursalah ini termasuk dalam konteks istihadiyah. Tidak ada di zaman Nabi SAW karena memang belum ada. Contohnya apa? Naik haji, berangkat haji, naik pesawat. Ada orang kalau gitu naik pesawat betah dong. Ya di zaman Nabi SAW tidak ada SAW. Tapi bukan berarti bahwa itu menjadi sesuatu yang munkar. Karena Nabi SAW tidak pernah anti dan a priori dengan hal baru yang ada. Buktinya di zaman perang Khandaq, Salman Al-Farisi memberikan ide, ya Rasulullah SAW, di Persia pernah terjadi peperangan pakai strategi seperti ini. Diterima oleh Nabi. ya Dan banyak lagi hal-hal baru diterima oleh Rasulullah SAW terkait dengan urusan dunia. Adapun yang ketiga adalah permasalahan yang sebenarnya dengan umur ijtihadiyah. Sesuatu yang Ijtihadiyah, sesuatu yang memang tidak ada di zaman Nabi SAW, Alaihi Wasallam sesuatu muncul yang baru di zaman ini yang butuh diambil keputusan hukumnya dan keputusan hukumnya ini dirujukkan sumbernya kepada dalil Quran dan Sunnah dengan istilah para ulama yang disebut dengan qiyas. yaitu me menarik pendapat yang ada yang belakangan ini dengan asalnya karena sebab yang sama contoh ya saya contoh terakhir penutup narkoba Jenis narkoba sekarang beragam. Bukan cuma homer yang cair yang diminum. Tapi ada yang disuntikkan, ada kapsul dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Sama haramnya. Karena apa? Karena segala sesuatu yang memabukkan haram dalilnya. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Aku luka oleh hadha. Subhanakallahumma bihamdik. Shadu anda ilahi lantastafrika wa atubi ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.